Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Adapun Yerubaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, "Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, 'Tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku.' Maka sekarang, serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Hakim-Hakim pasal 7 ayat 3. Maka sekarang, serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Renungan hari ini berjudul, Bukan Untuk Penakut. Sebanyak 32.000 orang Israel bergabung dengan Gideon untuk memerangi bangsa Midian yang telah menjajah mereka bertahun-tahun. Namun jumlah itu sangat kecil dibandingkan 135.000 pasukan Midian yang terlatih. Sementara pasukan Israel hanyalah para petani biasa. Tidak heran jika mereka sangat takut dan gentar. Maka ketika Allah meminta Gideon mempersilakan siapa yang takut dan gentar untuk pulang, 22.000 orang undur diri. Ini sesuai dengan hukum perang Israel. Para penakut ini dapat memengaruhi orang-orang lain sehingga mereka ikut tawar hati. Bayangkanlah kekacauan yang terjadi jika puluhan ribu orang yang ketakutan berada dalam peperangan sebenarnya. Akar ketakutan mereka sebenarnya terletak pada ketidakpercayaan mereka kepada Allah. Padahal, Dia sudah menjanjikan kemenangan kepada Gideon. Karena itulah Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Jika nantinya mereka telah menikmati kemenangan, mereka ini pun bisa tergoda memegahkan diri, menganggap bahwa dirinya sendirilah sumber kemenangan itu. Apakah kita dilanda ketakutan saat kita menjawab panggilan Tuhan serta turut mengerjakan kehendaknya? Kita perlu mengevaluasi rasa takut tersebut. Apakah kita takut karena tidak percaya bahwa Allah menuntun dan memampukan kita? Jika iya,
Dia tidak akan berkenan terhadap kita. Bahkan jika nanti kita berhasil, kita akan menjadi sombong. Tetapi jika kita merasa tidak berdaya, sehingga kita semakin bergantung kepadanya serta mengandalkan dia, inilah sikap hati yang dia kehendaki. Inilah langkah iman yang seharusnya kita tempuh. Dengan percaya dan berserah penuh kepada Allah, kita dapat menghadapi berbagai tantangan dalam mengerjakan kehendak-Nya. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.